Kejari Serang mengatakan pihaknya telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP untuk kasus Nikita Mirzani di Polresta Serang Kota. Penyidik kepolisian menyerahkan SPDP itu pada 13 Juni lalu, artinya SPDP sudah masuk ke kita. Artinya kita menerima SPDP itu tanggal 13, kata Kasih Intel Reskinil Jusar. Tidak dijelaskan apakah sudah ada atau belumnya penetapan tersangka dalam kasus ini. Reskinil mengatakan penyerahan SPDP oleh penyidik di Polresta itu sesuai dengan KUHP. Hingga hari ini belum ada tindak lanjut soal kapan penyidik polisi menyerahkan berkas untuk tahap 1. Belum ada tindak lanjut SPDP tersebut, kita menunggu teman-teman penyidik untuk tahap 1, ujarnya. Produk penyidik, tanya penyidik, yang penting SPDP telah kita terima, masalah penyidikan mereka yang tahu, ujarnya.